Robin. Politeknik Port Dickson merupakan politeknik yang pertama di negara ini menjalankan program Bootcamp e-Usahawan yang merupakan sebuah platform untuk memberikan kesedaran terhadap kepentingan keusahawanan digital kepada usahawan di sekitar Negeri Sembilan khususnya. Menurut pengarah bahagian pembangunan pelajar Jabatan Pengajian Politeknik Wan Zulkifli Wan Zakaria, e-Usahawan merupakan suatu inisiatif untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital dalam kalangan usahawan mikro. Saya rasa program ini cukup bagus sebab dia direct face to face dengan klien, dan kita dan mereka boleh ada sesi Q&A, dan di situ mereka akan nampak kekangan dan juga halangan yang untuk student dan juga community faham apa yang akan dihadapi bila mereka melakukan bisnes online ini. Beliau berkata demikian semasa perasmian program Bootcamp e-Usahawan di Politeknik Port Dickson. Program anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga Perbadanan Pembangunan Multimedia ini bertujuan memupuk serta melahirkan budaya keusahawanan dalam kalangan komuniti. Wakil Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, Muhammad Rizwan Muhammad Kasmani pula berkata, setiap perniagaan dalam talian perlu berdaftar terlebih dahulu melalui portal You Can Do It. Pendaftaran terbuka kepada rakyat Malaysia berumur 18 tahun. Pendaftaran ini boleh dilakukan melalui portal You Can Do It. Kita punya portal You Can Do It. Ataupun melalui kita punya Facebook. Ataupun melalui cawan-cawan politeknik kita dan college community kita. Boleh mendaftar di sana. Dan daripada pendaftaran itu, kita akan bawa mereka ke kelas selama 2 hari untuk mengajar cara-cara untuk meniaga secara online dengan lebih detail. Program berkenaan menghimpunkan usahawan digital ikonik untuk memberi motivasi dan berkongsi pengalaman mereka mengoptimumkan platform perniagaan dalam talian.